Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Gegenet. Ya, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kalian mengatasi drive error atau hard disk yang error di komputer kalian seperti ini. Ya, langkah pertama adalah kalian pergi ke Explore. Lalu kalian pergi ke disk PC yang ini. Setelah itu di local disk C, kalian klik kanan lalu Properties. Di sini kita pergi ke tab Tools, lalu di error checkingnya kita cek. Setelah itu kita scan drive, kita tunggu prosesnya selesai. Prosesnya bisa memakan waktu yang cukup lama tergantung seberapa banyak kalian mempunyai hard disk kalian. Setelah selesai, kita lakukan hal yang sama di hard disk lainnya. Di sini saya mempunyai 2 hard disk, jadi kita lakukan error checkingnya di hard disk yang lain. Ya, sudah selesai. Ya guys, seperti itu cara bagaimana kalian mengatasi hard disk error di komputer kalian. Mungkin sekian dulu video Gegenet kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like jika suka. Lalu share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa di subscribe, lalu aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video Gegenet lainnya. Terima kasih. Wassalam.